Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai yang tepat untuk mengisi tanda tanya pada segitiga di bawah ini. Oke, kita lihat segitiga pertama, 37 sama dengan buka kurung 11 kali 4 tutup kurung min 7 sama dengan 11 kali 4 44 min 7 sama dengan 37. Berikutnya kita lihat segitiga kedua, berapakah nilai tanda tanya? Tanda tanya sama dengan buka kurung 9 kali 8 tutup kurung min 13 sama dengan 9 kali 8 72 min 13 sama dengan 59. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 59? Jawabannya adalah yang C, 59. Oke, sekian pembahasan soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!